kipas ni patah, patah ataupun gelong, bengkok, dia bengkok. Ha, itu dah kena tukar lah. Kesan daripada patah ataupun bengkok kemungkinan kita punya. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat di luar sana. Kembali di channel aku ni, sekarang ni Kocanan. Okey, video kali ni akan kongsikan dengan sahabat-sahabat di luar sana mengenai tentang kipas limut propeller . Jadi ada di antara rakan-rakan pun rakan-rakan subscriber bertanyakan tentang kata, bang, macam mana nak tukar benda ni dan bila dah masa yang sesuai untuk kita tukar ni. Senang saja. Untuk tukar benda ni, apabila kita pakai ni terlalu lama, dia akan mengecil dan akan tipis. Daun bilah kipas ni akan nipis dan mengecil. Kesan dia adalah kita punya pun dah tak pick up, dah tak laju. Daun dia dah nipis, dah tak laju. Jadi yang keduanya adalah bila masa kita nak tukar, apabila kita punya kipas ni patah ataupun gelong, bengkok, dia bengkok. Itu dah kena tukar lah. Kesan daripada patah ataupun bengkok, kemungkinan kita punya bot kita akan rasa tegak juga. Body akan tegak, engine bot akan tegak sebab dia dah tak stabil. Jadi dah boleh tukar lah. Jadi untuk tukar benda ni tak begitu susah, senang saja, mudah-mudah sangat. Jadi untuk harga dia taklah begitu mahal, sekitar 100 lebih. Dah ada pelbagai jenis, ada yang steel, ada yang tengoklah korang boleh pilih di Shopee, banyak korang boleh pilih. Tapi bila nak order tu kena tengok dia punya jenis engine boot, berapa HP, 15 ke 30 ke 25 ke 40 ke, kena tengok. Yang salah beli, salah beli rugi, harga pun boleh tahan juga lah. Jadi untuk seterusnya, macam mana kita nak buka benda ni, nak pasang benda ni, senang saja, dan kita tunjukkan cara yang mudah untuk buka kipas ni dan buka. Jom. Okey, tak sabar. Sekarang ni macam mana kita nak tukar kipas ni atau propeller ni. Kita nak tukar yang baru, seandainya nak tukar yang baru, kita kena buka klip dan buka nut yang berada di sini. Sebelum tu kita kena masukkan gear dulu. Masukkan gear, tak kira gear mana. Jadi dia tak bergerak, tetap bergerak. Jadi kita bolehlah buka klip di hadapan ni. Klip kita buka pelan-pelan. Jadi bengkok ni kita luruskan. Keluarkan, pastikan klip ni dia kena lurus. Okay, cabut keluar, kita cabut dah pin dia. Okay, seterusnya kita buka nut kat sini. Ini kita buka arah lawan jam. Di atas gear kita kena masukkan gear dulu. Okay. Okay, ni nak dia. Ni washer dia, jangan lupa. Dan dah boleh dikeluarkan. Dikeluarkan ni dengan dia ada macam sak dia. Inilah bentuk dia. Lepas, kalau kita nak tukar, kita masukkan balik dan kita buat macam mana kita buat tadi lah. Kita pasang nut dia, washer dia jangan lupa masuk nut dan masuk klip dia supaya tak terpanggal. Okey sahabat, itu tadi dua perkara
yang kongsikan tadi, sikit-sikit menahi bila masa kita nak tukar popular, iaitu bila kita punya popular dan nipis, dah haus dah begitu lama pakai. Dan yang keduanya adalah apabila kita punya popular lepas kita patah ataupun bengkok, yang kita perlu tukar. Dan cara-cara untuk buka mudah sangat untuk sahabat di luar sana, rakan-rakan baru, tak susah nak buat dia. Okey, jadi untuk video kali ini sampai di sini, semoga ianya bermanfaat buat sahabat-sahabat di luar sana. Jadi kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol notification untuk video ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.